Assalamualaikum. Kali ini aku mau apa ya, tunjukin ke kalian tentang bening skincare dari Dr. Oki. Nah, ini aku udah pakai pemakaian di paket keempat. Oke, kita buka satu-satu, nanti aku tunjukin cara pemakaiannya. Nah, di sini aku pakai paket brightening. Di sini ada facial wash. Nah, facial washnya ini kalau kita pakai itu langsung kayak lembut gitu, smoothie gitu muka kita. Nah, ini dia facial washnya dari Bening Skincare. Tuh, kemasannya lucu ya. Terus di sini ada toner. Tuh, di sini ada toner. Terus di sini ada serumnya, serum siang dan malamnya. Tuh, ada dua serumnya, ya. Terus di sini juga dikasih kalau misalnya kalian kayak setelah pemakaian timbul merah-merah gitu dikasih tuh anti alerginya. Terus aku juga pesen serum nih. Aku baru nyoba ini yang pertama. Aku pakai serum anti aging. Biasanya aku pakai serum yang gold, tapi aku pengen nyoba kali ini pakai yang anti aging. Oke? Sekarang kita mulai dari facial wash-nya dulu. Oke? Oke, sekarang aku mau pakai ini facial wash-nya. Ini punya aku yang bulan kemarin beli belum habis. Dia kayak gini. Tuh, bukanya seperti ini. Kita cuci muka dulu ya. Nah, ini dia. Tuh. Aku pakainya dikit aja, segini. Tuh, kelihatan ya. Dia itu warnanya kayak bening, putih, tapi agak ada kayak putih-putihnya gitu sih. Tinggal diaplikasikan aja ke wajah. Tuh, kayak gitu. Lembut. Ini aku udah pemakaian keempat, paket keempat. Karena kulit aku nggak bermasalah, jadi aku pakai langsung yang paket whitening atau brightening. Tuh. Dia tuh nggak ada baunya. Terus kalau misalnya diginiin tuh, dia tuh lembut gitu loh. Coba kita ini ya, kita bilas dulu. Seger banget. Seger. Tuh dia tuh kayak langsung ngasih efek kenyal gitu. Tapi emang secinta ini sih. Dari dulu pakai skincare tuh cocoknya emang ini. Yang namanya skincare pasti cocok-cocokan ya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, selesai cuci muka, aku udah keringin pakai anduk. Terus selanjutnya aku mau pakai tunernya. Ini tunernya. Tunernya itu bisa diaplikasikan dengan dua cara. Ada beberapa orang yang mengaplikasikannya itu langsung gini, mengaplikasikan. Gitu. Ada juga yang pakai kapas. Nah, kalau aku tipikal yang pakai kapas. Kayaknya kalau pakai kapas tuh berasa lain gitu. Kayak sel-sel kulit kita tuh terangkat gitu. Gitu. Lebih dekat lagi. Kurang dekat ini sepertinya kameranya. Nah. Tuh, udah kelihatan kan? Tuh, dikilat gitu. Tuh, kelihatan kan? Nah, tunggu kering. Biasanya kalian kipas-kipas dulu boleh, atau pakai kipas angin kecil boleh. Ini aku kipas-kipas pakai tangan aja. Tunggu beberapa menit. Kalau misalnya udah kering, tuh, kenyal ya. Kalau misalnya udah kering, selanjutnya aku pakai serumnya. Kita coba ya. Ini pertama kali aku pakai yang anti aging-nya. Tuh, anti aging-nya. Nah, ini yang anti aging-nya, kemasannya tuh kayak gini, lucu ya. Tuh, kayak gitu. Nah, kalian ngambilnya tinggal dipencet gini.
aku sih biasanya makanya sedikit aja, nggak terlalu banyak, di beberapa titik aja, sini, sini, dan sini. Tuh, wow, harum, bawa serumnya harum loh. Tuh, tunggu dia kering sampai meresap. Tunggu kering dan meresap. Biasanya nggak lama sih. Kalian kalau misalnya pakai kipas tuh cepat. Oke, ini udah kering. Tengok tuh, ya ampun. Kayak gitu. Bagus kan? Nah, ini setelah beberapa menit tuh. Setelah pakai apa namanya ini? Serumnya bagus ya. Tapi alhamdulillah sih aku cocok sama bening. Aku dari dulu tuh udah nyoba beberapa skincare, tapi memang nggak ada yang pas, dan alhamdulillah kali ini cocok sama bening. Terus selanjutnya pakai serumnya. Eh, kok serum? Apa ini namanya? Krim. Krim siangnya. Nggak ada baunya sama sekali. Aku pakainya tipis-tipis aja sih. Tuh, kayak gitu aja. Pakai merata. Sebagus ini. Aku bukan distributor, agen maupun reseller. Aku cuma review aja karena aku kebetulan memang pakai yang bening ini, bening skincare, dan itu sudah paket keempat. Ini sudah paket keempat. Alhamdulillah cocok di muka. Memang untuk skincare itu cocok-cocokan ya. Kadang kita pakai ini, kitanya cocok. Kadang ada yang orang nggak cocok. Kadang di kita cocok. Kadang orang cocok juga gitu ada. Jadi tergantung jenis kulit masing-masing sih menurut aku. Nah, ini untuk night creamnya. Ini nanti malam dipakainya. Terus biasanya sih ini dipakainya itu sekali boleh, siang malam boleh sih. Kalau aku biasanya siang sama malam sih gitu. Kalau malam kan lebih bekerja dia ya. Tuh bagus. Oke, sampai di sini dulu review beningnya. Maafkan muka yang bulat ini. Ini bukan endorse, bukan agen juga, nggak jualan juga, cuma nge-review yang kita pakai sendiri. Makasih udah nonton. Jangan lupa untuk nonton channel-channel aku yang channel salah. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya juga ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.